bukan pernah lagi, sering, malah banyak gitu. Sering ya hoax ya? Dari media massa sering. Kalau saya sih dapat opini hoax kayak gitu, dicek dulu kebenarannya, benar atau enggak. Kita cross check dulu gitu kan kebenarannya, apa itu berita itu benar. Intinya sih hoax tergantung orangnya ya. Kalau dia wawasan tinggi, biasanya dia tahu itu hoax apa enggak. Dari segi ini sendiri supaya dicek dulu gitu kebenarannya, jangan sampai terpancing oleh berita-berita tersebut.